biasanya kalau kita training itu bisa seharian, bisa dua harian untuk membahas tentang bagaimana membangun budaya perusahaan. Siapa Bu? Pak Tony Safwan. Saya tanya sama orang tua saya, sama mama saya, "Ma, apa arti nama Tony Safwan, Ma?" Apa kata mama saya? "Nah, mama memberikan nama yang terbaik untuk anak mama." "Iya, Ma, artinya, Ma, yes, percaya sama mama, mama memberikan nama yang bagus." Dua kali saya bertanya. Rupanya saya menemukan maknanya, Bu. Apa artinya Tony Safwan? Anton itu dari bahasa Yunani. Dari bahasa Inggris. Wah, itu dari bahasa Inggris. Apa artinya, Bu? Satu. Jadi kalau Anton Safwan itu artinya adalah orang yang gagah dan perkasa, gagahnya bahasa nomor? Itulah arti yang saya buat sendiri. Kerjanya yang stres dalam tempat pekerjaannya, saya berbagi di berbagai tempat, di berbagai perusahaan di Indonesia, dan perusahaan lokal maupun nasional, seorang pemimpin-pemimpin di perusahaan. Kalau pemimpinnya mampu menjadi keluarga yang pemimpin di keluarga yang terbaik, menjadi ibu di tempat rumahnya yang terbaik, maka mampu dia memimpin perusahaan dengan baik. Dan sebaliknya, apabila dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, maka dia mampu menjadi pemimpin di rumah, menjadi tempat yang terbaik. Banyak orang yang tidak bahagia di dalam hidupnya. Kenapa? Gak happy. Kenapa gak happy? Sehingga pada saat dia gak jadi seorang pemimpin yang happy, pada saat memerintahkan karyawannya gimana? Cemberut. Karena kedudukannya, kerjain ini. Kok gak bisa dibilang sih? Siapapun kita di dalam kedudukan kita. Sehingga saat kita memimpin dengan tidak happy, saat kita melayani dengan tidak happy, kita terjadi apa? Orang yang merasakannya bagaimana? Sesuatu yang kita sampaikan, nak. Hilang, Bapak Ibu. Apa intinya? Sesuatu yang kita berikan, energi yang kita berikan akan kembali kepada kita. Apapun bentuknya. Pak, gaji kami gak seberapa, Pak. Kami hanya ASN, Pak. Kenapa kami harus melayani dengan sepenuh hati, Pak? Kenapa? Makin ribet, Pak. Ini aja utamanya udah berat, Pak. Apalagi mau jadi Pak udah berat, Pak. Ya mungkin, Pak. Antar kami itu kadang-kadang ngobrolannya aja saling ngomong. Bukan puskesmas Pekanbaru Kota, puskesmas yang lain saya lihat. Benar kata Pak Kandis, kerikil yang kecil kadang-kadang kita tidak lihat. Kenapa saya bilang, berapa waktu lalu saya berbicara di sebuah puskesmas juga. Permasalahannya sederhana, apa? Gak ngobrol sama 3 tahun, 4 tahun. Kenapa? Hanya karena sebuah komunikasi. Di hari training tersebut, saya gak tahu kenapa ya, kok pada nangis. Kamu luar biasa, Maria. Kamu hebat. Bukan juara satunya yang terpenting, tapi yang kamu lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Apa perasaan aku? Bahagia. Mungkin dia tidak juara satu dalam kehidupannya, tidak juara satu di kelas. Karena pemenang juara satu itu cuma satu orang, Bapak Ibu. Gak pernah dua, gak pernah tiga, selalu satu. Satu. Tapi yang jadi pemenang belum tentu yang jadi juara satu, Bapak Ibu. Siapa yang jadi pemenang? Yang terus berlari saat dia jatuh. Akan memberikan efek yang berbeda. Respon yang beda akan memberikan efek yang berbeda. Katanya sama, Ibu? Faknanya? Beda. Satu kata dengan intonasi yang berbeda, dengan niat yang berbeda, hasilnya? Beda. Susah kan muncul dari hati kita untuk mudah-mudahan memberikan pelayanan yang terbaik dari hati sampai ke dalam hati dan kembali ke dalam hati. Siapapun kita, tempat pekerjaan kita di rumah atau lingkungan sekitar kita dan sebagainya. Kau benar istri, Ma! Kok berserah, Pak? Capek, Pak? Setiap hari ngomong kayak gitu. Tapi kerjaan saya memang kayak gitu. Kadang-kadang, terlalu banyak repot gitu. Sampai tertidur di tempat kerjaan dan sebagainya. Kemudian Pak, saya bilang sama istri saya, Ma? Gak apa-apa lah, saya kasih dikit, Ma.
Mama masih siap bisa lihat papa. Dibanding kalau bersih, Mama nggak bisa lihat papa. Mama mau yang mana, Ma? Di tahun 80-an, dia bertanya kepada ayahnya, ya, apa yang ayah inginkan dalam kehidupan ayah? Sambil nyangkul-nyangkul di kebun, itu pun kebun punya orang. Apa yang dia bilang, nah, kalau ayah punya keinginan, nah, ayah pengen ke rumah sakit, nah. Kenapa, ayah? Sakit kaki ayah, mulai sesak jantung ayah, nah. Apa kata ayahnya? Berat, ya. Kok permintaan ayah itu berat, ya? Tapi suatu ketika, ya, aku akan berusaha mengabulkan keinginan ayah. Pergilah orang biasa ini ke kota Jakarta. Jadi jualan asongan di Tugu Monas, Jakarta. Suatu ketika dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, ada orang teriak, lari! Lari! Dia lari terbirik-birik, seluruh bungkusan tersebut jualannya dimasukkan ke dalam. Kan biasa razia. Tapi suatu ketika dia balik lagi ke sana, dia lihat tempat jualannya, uang yang disimpan di sana, tak ada lagi. Apa yang dikatanya, Tuhan, kenapa engkau begitu tega ya Tuhan? Padahal aku kumpulkan duit untuk bisa mengantarkan orang tua aku pergi ke rumah sakit. Tapi apakah ini adalah alasan untuk kalah ya Tuhan? Kemudian apa? Tuhan pergi dari kota Jakarta, masih di kota Jakarta, lihat bangunan-bangunan tinggi, dia melamar pekerjaan. Selama gedung tertinggi di kota Jakarta, dia bekerja melamar di sana menjadi office boy. Tuh office boy, Bapak Ibu? Tukang. Bersih? Bersih. Dan perusahaan dia bekerja di perusahaan tersebut, dan itu menjadi salah satu bank terbesar Indonesia sebelum di merger. Sekarang Bank Mandiri, sebelum di merger. Kalau saya bilang tanya kepada Bapak Ibu, 13 tahun kemudian, dan 13 tahun kemudian, kalau tukang OB ini memulai pekerjaan dari OB 13 tahun kemudian, jadi apa Bapak Ibu? Jadi, manager. Bisa OB jadi manager pun di bank? Bisa. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi apa? Ya. Perjalanan dia menuju sebuah mobil. Pada saat sebuah mobil, ada seorang anak-anak lari. Om, apa nak? Siapa nak? Nina, Om. Mau apa ya, Nay? Om mau tambahkan duitnya? Enggak. Kan Om udah ngasih duit tadi. Kan Abi sudah ngasih duit juga kemarin. Abi tahu benar? Ayah, tapi itu ada ayah, penjaga panti, masuk. Atau, nanti Om kesini lagi. Om bawakan baju baru. Gak usah, Om. Karena baju sudah dibelikan sama Om. Lalu, Nayati dengan piatu. Jadi mau apa? Biar sama Om. Insya Allah Allah Om kabul. Kemudian Om Anani bilang, benar. Ceritakan sama Om apa yang kamu inginkan dalam hidup. Cerita. Ya, duit Om kasih. Tadi itu kalau gak cukup Om kasih. Benar Om, benar. Ya duit Om, apa? Gimana cerita? Beli mana? Om beli. Kayak dia bilang, Om, teman-teman ini apa? Punya ayah. Teman-teman ini kalau nggak punya ayah, punya ibu. Sedangkan Nina nggak punya ayah, nggak punya ibu. Nina mau panggil ayah, tapi nggak tahu sama siapa. Boleh nggak Nina manggil ayah? Mau manggil Om dengan sebutan ayah? Nina pengen bilang sama kawan-kawan Nina, bahwa Nina punya ayah! Bahwa Nina ini aku happy! Apa yang mau ayah berikan kepada kamu lagi? Bilang sama ayah. Terima kasih. Sekarang kita tahu. Terima kasih. Kalau ini kamu lebih tahu. Boleh. Baju. Oh, saya pengen foto ibu Dina. Untuk apa, nak? Foto ibu Dina adalah istrinya Pak Zainal. Dia pengen minta foto kakak ini. Foto kakak ini adalah anaknya Pak Zainal. Untuk apa, nak? Dia pengen bilang sama kawan-kawan, teman, dia punya ayah, teman. Sekian puluh tahun dia merasa dirinya tidak berarti kepada orang lain. Tapi hanya karena sebuah sebutan sederhana. Dia sekalian, apa hati yang begitu keras? Dan dia berkata,
di situ dia merasakan kehidupan bahagia dalam kehidupannya, dia belum ke atas sudah dia berkata, nah, panggilan Om dengan sebutan ayah. Panggilan Om dengan sebutan ayah, nak. Panggil Om dengan sebutan ayah. Apa susahnya kau memanggil Om dengan sebutan ayah? Nak, bilang sama kawan-kawanmu, nak. Ini ayahmu. Rupanya bahagia itu dekat. Tapi selama ini mataku yang buta. Bukan mataku yang buta. Tapi selama ini hatiku di dalam dada. Sesungguhnya bukan mataku yang buta. Tapi hatiku di dalam dada, sehingga aku tidak menjadi seorang pemimpin yang mampu memberikan cinta. Maka wajar selama ini mereka hanya bertepuk tangan di belakangku, sehingga aku wajar mereka datang kepadaku sewaktu aku jadi seorang pemimpin atau kita jadi seorang dokter karena dia sedang sakit, tapi tak pernah datang saat dia sehat dan mengucapkan terima kasih. Engkau menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan. Aku yakin engkau bisa. Senyum yang terukir di mulutmu, senyum yang terukir di bibirmu, itulah pancaran kebahagiaan. Akhirnya, sahabatku, itulah dirimu. Sangat bahagia, sangat hebat. Kalau ketemu pasien, ramahnya bukan main. Kalau ketemu hambanya, kalau hambaku berpikir aku kecil, maka kecillah diriku. Kalau hambaku berpikir aku besar, maka besarlah. Tak siapapun pemimpinnya, bukan hanya kedudukan menjadi seorang pemimpin itu adalah pimpinan, tapi seluruh orang dalam ruangan ini ada apa? Motor penggerak daripada Puskesmas Pekanbaru. Oke, sama-sama kita ya. Yang kui ajak temannya. Boleh? Tapi kalau bareng-bareng, cepat sepedanya. Cepat. Boleh kita bareng-bareng Bapak Ibu? Berat, Pak. Saya ceritakan spoiler. Walaupun Pak Kadis sudah pernah dengar cerita Pak Lang dari Pak Kadis. Sejauh mana mata kita benar-benar memandang pasien kita dengan penuh cinta? Atau selama ini yang kita pandang adalah beban? Selama ini, saat mulut tertutup, seberapa lama tangan kita ingin bekerja dengan sepenuh hati? Atau saat diberikan tanggung jawab, bukan pekerjaanku. Pada setiap tanggung jawab itu dihitung, dicatat, dan catatannya lebih hebat daripada catatan yang Bu Melva soal hitungan-hitungan. Sehingga kita merasa hidup kita ini hanya seperti ini. Sehingga kita merasa hidup kita tidak memberikan manfaat yang luar biasa kepada pekerjaan kita, terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita, kepada anak-anak kita. Ada seorang sahabat saya bertanya, wahai yang kami siapa? Apa yang membuatmu mengantarkan Indonesia bersama sahabat-sahabat? Seandainya suatu ketika malaikat bertanya, wahai yang kami siapa? Apa yang membuatmu pantas masuk ke dalam surgamu? Maka izinkan ku menjawab, wahai malaikat, izinkan ku pantas masuk ke dalam surgamu. Karena aku menginspirasi 1 juta penduduk Indonesia bersama sahabat-sahabatku di Indonesia. Dan sebagian besar yang menjadi pemimpin-pemimpin besar dalam kehidupannya. Dulu 4 tahun yang lalu saat kami berbagi training digebayar, digratis, karena hanya orang nolak. Tapi kenapa kami harus berlari dari Sabang sampai Merauke? Bukan sekedar duit. Tapi janji kami, ada 1 juta penduduk Indonesia yang akan jadi pemimpin bangsa yang mengantarkan kami di sini, Allah. Izinkan kami masuk ke dalam surga-Mu, Allah.
belum tentu sholatku ya Allah mengantarkanku ke dalam surgaku ya Allah. Belum tentu ibadahku mengantarku ke dalam surgamu ya Allah. Mungkin yang menghapus dosa-dosa yang aku lakukan dalam kehidupanku ya Rahmat, dengan ku melakukan yang terbaik dan bekerja yang terbaik dalam kehidupanku ya Habli. Karena kau berikan otakku yang begitu besar, tanganku begitu besar, kakiku begitu besar. Malu ku ya Allah, malu. Saat Tuhan memberikan, dan pada saat Tuhan ngecek, gak ada apa-apanya. Dia impian kita bersama, bukan untuk hidup kita saat ini, tapi untuk hidup yang jauh lebih abadi. Hidup saat ini seperti apa, Bapak Ibu? Seperti kita sedang berjalan. Kalau dia sedang berjalan, kita berhenti di pohon pinang. Kita hanya istirahat sejenak. Kenapa? Berhenti dengan orang biar sehat. Bapak Ibu, semua akan balik kepada sumbernya. Kenapa pada daun yang jatuh tanpa izin Tuhan? Kita di lantai 3, di lantai 8. Benar Bapak Ibu? Begitu luas. Ada yang lihat keluar? Ada. Yang lihat keluar begitu luas kota Pekanbaru. Kalau kita yang menjadi labarsa, apa yang dikatakan orang yang jadi hutayan, yang labarsa, yang punya labarsa itu? Hei, bosan kabar-kabar, aku orang kaya! Semua yang aku punya, tinggal kau pinta kepada kusetianya! Seperti itulah Tuhan menciptakan bintang dan alam semesta. Agar hambanya tahu bahwa aku besar. Agar hambanya tahu bahwa aku besar. Cuman hambaku yang miskin meminta, yang tak tahu bahwa aku melihat setiap langkahnya. Bukan mata kita yang buta, tapi yang buta hati di dalam dada. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Ya, kesan saya selama mengikuti training dari tadi siang, caranya luar biasa ya, bagus. Sangat menginspirasi bagaimana membangkitkan semangat bekerja kita dan bagaimana membangun kembali kebersamaan di dalam bekerja, bagaimana kita dengan hati untuk melayani pasien sehingga yang kita kerjakan itu tidak sia-sia dan hidup kita itu bisa lebih bermakna lagi. Luar biasa, terima kasih buat motivator pada hari ini, sukses selalu. Through the highways, till my shadow turns to sun.